Hari ini hari Sabtu. Hari ini juga itu peak season dari cherry blossom alias sakura. Jadi hari ini aku mau pergi ke UW, University of Washington. Di sana tuh kayak ada tempat buat cherry blossom. Dan aku pakai putih karena belum punya warna baju yang bisa senada sama cherry blossom. Dan ya ada dikit lah ya pinknya. Aku pakai ini hunting warna pink. Walaupun ini sebenarnya rose. Cuma ya udah lah ya. Biar ada sedikit warna-warna pinknya gitu. Jadi ini aku lagi sembari siap-siap. Dan sebentar lagi berangkat. Kita langsung ketemu di sana. Sudah sampai di UW. Kita mau tur sedikit. Jadi yang ini apa? Gedung bisnis. Gedung bisnis. Makasih. Iya, yeah, gedung bisnis. Apa bacanya? Packer Hall. Packer. Packer Hall. Terus apa lagi? Itu arts. Tadi yang belakang apa? Law. Oh, di sini yang kaca. Iya, yeah, kaca. Yang kaca ini gedung buat hukum. Terus di sini ada gedung art. Bagus gitu modelnya. Tada. Hun, bad idea Hun. Bukan bad idea sih, bad news. Mau kencing di mana? Ntar. Oh. Aku lagi. Atau ada bisa masuk ke rumah atau enggak? Oh no. Jadi ini lagi lewatin gedung bisnis yang di kiri sini. Ini rame karena habis ada acara kayak tahunan gitu, lari sama pemandangan cherry blossom. Ini kayak ada kelilipan ya. Jadi ini rame, orang baru pada bubar. Banyak anjing. Happy. Terus kemarin itu sebenarnya lihat di weather-nya tuh mungkin bisa hujan, terus ini enggak, puji Tuhan. Mungkin ada pawang hujannya juga. Udah kelihatan rame ya. Cherry blossom. Iya rame. Shiba. Tangga Shiba. Udah turun di tangga ya. Warna hitam. Oh. Kanan. Oh iya. Ini kecil banget. Shiba segitu. Pasti bayi. Shiba. Orang. Dimana-mana orang. Ada yang piknik di kiri. Lucu banget, asik banget piknik. Banyak yang bawa anjing, gemes. Lu cute banget. Bagus ya. Oh my god. Kok jelasin tadi soal pik-piknya? Pik-piknya apaan? Tadi tuh ini warnanya. Sekarang kan putih. Sekarang pink. Mulai-mulai putih, ntar putih rontok jadi hijau. Iya. Jadi di depan rumah masih pink, itu belum pink. Kalau pink itu udah warna putih kayak gini, ya kan? Tuh, bagus banget. Aduh, banyak doggy ini loh, aku nggak tahan pengen pegang.
tur sedikit. Jadi ini lagi di tangga, di belakang tangga. Pokoknya ini kayak apa sih? Kayak mainnya gitu. The quad. Hah? Quad. The quad. Quad. Quad, the quad. Jadi kayak kalau summer pada belajar di sini kali ya, duduk-duduk di rumput. Belajar, santai-santai. Oh, santai-santai. Ini apa sih kayak yang istilahnya kayak yang gedenya gitu. Di sini yang gedenya gitu. Ini kayak kelihatan arah belakang. Ini kayak apa sih, letter U gitu loh. Cherry blossom. Jadi blossomnya dari sini terus muter ke sana sampai ke sini. Udah. Gitu. Nah, ini kalau summer kayak ya udah hijau aja. Jadi buat kayak duduk-duduk sambil mungkin belajar atau pas santai kalau misalnya lagi pada kuliah gitu. Cuma ini kan lagi musim dingin, jadi kemarin nggak apa sih, ya nggak mungkin ada yang duduk-duduk. Ini bentar lagi nanti dia berubah jadi kayak warna hijau gitu. Dan hari ini sama besok itu kayak peaknya gitu loh, warna yang bagus kayak gininya. Jadi nggak boleh sampai keset. Ya jangan, kalau mau foto ya bagusnya pas lagi sekarang ini. Nanti kalau misalnya udah lewat dikit ya, ntar dia udah ganti. Karena tadi lihat juga di rumput udah mulai ada yang rontok-rontok gitu loh. Mudah-mudahan suaraku kedengeran ya, soalnya ada yang ada pakai drone. Ada yang banyak yang ngomong, rame banget ini orang. Nggak tahu berapa ribu ini orang di sini, rame banget. Ya namanya juga mau foto juga, jadi sama-sama ya udah datangnya pas lagi rame. Banyak banget ada doggy, tuh di situ ada anjing lucu banget, gemes kayak lagi main-main gitu sama ownernya. Very cute. Tadi juga ada kayak Shiba, aku lihat Shiba Inu difotoin pemandangannya. Oh my god, itu Samoyed. Aduh, kesukaan aku. Samoyed. Beginilah keadaannya. Rame, rame, rame. Rame semua. Sampai sini juga rame semua, sampai ada yang foto maternity juga di sana. Sekarang lagi mau ke toilet. Dan karena ini lagi open for public gitu. Jadi apa namanya? Gedung-gedungnya pada tutup. Jadi kalau Jadi kalau mau pipis ke toiletnya, yang toilet kayak portable gitu. Jadi aku bakal on the way ke sana karena aku lagi ada problem dengan air seni. Gini deh. Tadi aku pakai coat ya awalnya. Pikir bakal dingin, tapi ternyata udah enggak dingin. Jadi aku cuma pakai satu doang deh. Kiri? Mana ya? Hati itu di situ dong. Toilet. Tadi ada yang melukis ini kayak sakura gitu, bagus banget. Bagus banget. Lihatnya. Jadi kayak dia duduk di sini di rumput pakai apa sih, alas, terus gelar cat-cat airnya gitu, terus mulai ngelukis di tengah situ. Bagus banget. Very pretty. Toilet honey bucket. Ini gedung art, ada patungnya di dalam situ kelihatan. Aduh, jadi kangen kuliah ya. Tapi kalau udah masuk kayak rasanya, aduh, nggak jadi kencing di honey bucket, nggak meyakinkan. Jadi sekarang lagi cari yang lain. Siapa tahu ada gedung yang buka.
sedikit banyak megang kamera gini diliatin. Waktu tadi ada temen ya yang streaming. Dia lebih heboh gitu, ada mic-nya, ada apa yang lebih gede gitu dibanding aku. Jauh-jauh lebih heboh. Aku tapi malu. Aku orangnya pemalu emang. Nih, mau masuk gedung bisnis. Any face coverings are required tadi? Putus. In business. Gedung bisnis. Emang gedung bisnis biasanya kalau di tempat kuliah selalu paling bagus ya. Paling modern. Kayak banyak kaca-kaca gitu. Belajar sih. Paling cari yang kosong. Belajar yang kelas bisnis. Enggak, aku juga pakai aja. Lagi nunggu bus di sini. Oh. Bagus ya gedungnya. Modern. Tuh kayak gini gedungnya. Emang gedung bisnis selalu paling bagus. Ini abaikan. Hah? Boleh lihat. Oh. Cak, tunggu, Cak. Kelasnya kayak gini. Wah. Aku mau kuliah dong. Langsung termotivasi. Mau kuliah boleh enggak? Bagus banget kelasnya. Oh, kayak gini ya, mirip sih. Enggak beda jauh. Enggak beda jauh. Ini abaikan maskernya putus. Jadi aku ikat biar bisa pakai, soalnya ini harus pakai masker di dalam gedung. Jadi sekarang udah boleh keluar. Foto di mana itu tuh di situ kayak bunga peony, bagus banget, kayak warna pinky, kayak soft pink gitu. Aku suka bunga orangnya. Okay. Sekarang udah selesai, kita udah lihat-lihat, udah foto-foto banyak. Ntar aku coba share juga di video. Sekarang kita mau pindah tempat, mau makan. Ketemu di sana. Yeah.
selesai makan, barusan makan Seattle Fish guys. Pesan yang apaan nih namanya? Smoked salmon apa? Smoked salmon belly. Oh, smoked salmon belly. Tapi tadi ada sirip ya. Ya. Yang perutnya di bawah. Oh iya. Ya jadi tadi makan smoked salmon belly. Aku pesan yang brown rice, terus side-nya tadi bisa mac and cheese, seaweed, kimchi, atau squid salad. Terus aku pilihnya squid salad karena mau cobain, kayak yang lain-lain kan udah pernah coba jadi pengen tahu deh gitu. Gimana nih? Ini tolong dong, beneran. Terus sih. Apa namanya? Tadi per bowl-nya harganya 16 ya. Tadi sebenarnya aku pengen beli kayak salmon bowl gitu. Tadi pas lagi nggak ada, terus udah pesan muncul. Jadi ya udah next time. Cuma tadi smoked salmon-nya dagingnya lembut banget dan squid salad-nya juga enak. Terus tadi cobain kimchi juga enak. Gak kalah enaknya sama di restoran Korea gitu. Dan yang buat mau makan harus spare waktu kayak let's say 20 menit buat ngantrinya, terus juga kan makannya di luar kayak rame gitu, bisa duduk di emperan gitu, bisa duduk di meja. Hi guys, aku udah sampai di rumah dan ya, thank you udah nemenin hari ini ngeliat cherry blossom, terus tadi ada makan sebentar di downtown. Dan paling abis ini aku mau istirahat dan paling lebih kayak beres-beres kamar. So yeah, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, don't forget to like dan comment. Dadah.